Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kedua dari penjodohan yang ikannya ndak mau kawin. Yang betinanya, jantannya saya ganti yang lebih besar, tapi jenisnya half moon. Kita coba ini pertemukan. Kemarin sudah memperkenalkan, sekarang saya temukan keduanya. Dari kelihatan badannya memang besar, masih besar betinanya. Ini jantannya mencoba mendekati ya. Di hari kedua ya. Di hari kedua saya temukan antara betina dan jantannya. Saya coba apakah mau betinanya. Dan ini hari ketiganya. Setelah penjodohan, saya cek ke dalam. Ini lubukan-lubukan saya yang lain. Umurnya bermacam-macam. Ini lubukan budaya ya. Oke, kita kembali ke tema. Ini saya cek apakah mau bertelur betinanya. Dilihat dari pengamatan, ini gelembungnya kayak acak-acakan ya, kayak rusak akibat perkelahian. Dan saya lihat si jantannya sudah banyak yang sobek gitu, betinanya juga. Dan saya cek ternyata tidak ada telurnya. Akhirnya saya pisahkan saja. Saya mau lanjutkan, saya tidak tega ya, karena rambutnya yang jantan itu banyak yang sobek, ada yang sobek ya, betinanya juga, tapi masih belum bertelur. Akhirnya saya pisahkan. Oke, segitu dulu. Semoga bisa jadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.